lads and gentlemen. Ya, sekarang lo balik lagi sama gue. Dan hari ini gue bakal nge-review ini Sempurna Mild Mental ya. Lo juga udah bisa lihat sih dari judulnya, kayak gue tulis itu Sempurna Mild Mental. Itulah pokoknya. Nah, gue mau sedikit mohon maaf karena mungkin video sebelumnya itu kan kayak kualitasnya bagus banget, yang lebih sebenarnya pokoknya ini bagus gitu kan. Sekarang tuh jadi kayak ya kualitas gue biasanya, tapi ya mungkin lebih tinggi lah gitu kan. Ya juga sih sebenarnya gue pengen aja dibilang. Nah, terus apa lagi? Oke, langsung aja kita masuk. Jadi di sini kita punya Sempurna Mild Mental. Jadi dia desainnya asik sih menurut gue, kayak ini apa namanya, ini desain bungkus rokok terkeren, rokok Indonesia ya, nggak rokok luar juga, kayaknya ini udah paling keren menurut gue. Dia itu harganya 21.000 apa 22.000 gitu, gue rada lupa. Tarnya 18 mg, nikotinnya 1,1. Ya kecil, enteng lah bisa dibilang gitu kan. Nah, terus di belakangnya ini tulisan keren banget nih, Sempurna A-Mild. A-Mild is the balanced blend of Java aromatic, American and other high quality tobacco. The distinctive flavor, taste and aroma comes from the addition of kayak gitulah. Pokoknya tapi itu kata-katanya keren banget gitu. Dan itu desain bungkusnya ini gue nggak ada yang benar-benar perfect. Dulu tuh gue bahkan beli rokok ini waktu baru-baru keluar karena gue lihat bungkusnya keren banget, rokok apa, ternyata ini Sempurna Mild Mental dan rasanya sih sebenarnya nggak jauh beda, cuman karena bungkusnya keren jadi ya begitu. Nah sekarang nih gue bahas dalamnya. Jadi di sini tulisannya kelihatan ya, sini ada fresh luar dalam dan batasnya gitu ya, tapi udah dicopot sama ada temen gue ntar. Ada lu lihat fotonya nih. Nah, oke, selanjutnya kita beranjak ke batangnya. Sini udah dicopot, masih gitu itu. Nah, di sini ada A Melville gitu kan. Ini desain batang terkeren kali ya, lebay banget sih ya. Nah, tapi ya ini desain batangnya keren. Di sini kayak miring Melville, terus ini ada A-nya gitu, A Mel, A-nya gitu ya. Kayak mungkin kayak basa-basi cekat aja dan langsung let's get to it. Kayaknya gue melewatkan sesuatu gak sih? Enggak, bisain bungkus, batang rokok kayak cepet gitu. Oke. Oh ya, ada yang gue lewat, gak punya asbak. Ayo. Ini enak. Dia tuh mentolnya berasa banget. Bener-bener namanya mentol. Sempurna Mild tuh udah nagih. Ini Sempurna Mild kasih mentol. Jadi kalau lu suka mentol, udah jangan pernah lu cobain nih. Rusak. Hidup lu rusak. Lu enggak bakal bisa berhenti ngerokok. Oh, ini gua lagi pilek. Ini rasanya enak banget, kayak ngerokok pilek tuh enggak enak. Tapi kalau lu ngerokok mentol tuh enak. Enggak sih sebenarnya lebay. Tapi enak. Abis kayak kalau lu kemarin gua lihat tuh temen gua ada yang kayak main-mainin asap ke hidung gitu, gua enggak tahu bisa apa enggak, tapi coba. Kayak asik gitu, kayak hidung lu tuh seger semua. Gue lagi pilek dan itu tuh enak banget. Ya yeah. Sekarang kayaknya langsung aja ya gue masuk ke penilaian ya. You ready for it? Mike. Oke, okay. Rokok ini lebih enak daripada versi mild biasanya, karena gue suka mentol. Kalau lu gak suka mentol ya pasti lu gak suka lah, kayak itu timbal balik lah, wajar lah ya. Oke, okay. Gue langsung aja gue kasih nilai 9.0. Oke, okay. Nilai gede juga ya. Maksudnya ya, akhir-akhir ini gue udah sering diberikan nilai gede karena gue dapet rokok yang enak-enak. Oke, okay. Gue rasa itu aja sih ya. Gak usah banyak panjang lebar, banyak cincong. Gue rasa lu juga udah dapet intinya. Jangan lupa lu like, komen di bawah, komen apa aja. Kayak lu mau komen apa ya, bener-bener gue bebasin. Terus sama juga jangan lupa lu subscribe, gue pengen lu subscribe. Oh ya, yeah, by the way, semua review-review gue rokok gue ini nggak di-sponsor ya. Tapi kalau ada, ini gue kayak orang-orang gitu kan, kayak mempromosikan channel gue. Jadi kalau ada perusahaan rokok yang mau sponsor gue ya, mungkin kayak lu bisa, udahlah nggak usah lah, mungkin kayak belum ada mas kejauhan, mungkin nggak apa-apa. Intinya itu aja dari gue dan.